Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Akas Murji. Terima kasih saya haturkan pada yang selalu mendukung channel ini. Adapun yang baru bergabung, jangan lupa support juga channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar Anda selalu mendapat notifikasi saat ada tayangan bermanfaat lainnya dari saya. Kita langsung ke topik cara melindungi mata kita dari Android dengan mengubah tema aplikasi ke mode gelap. Baik, kita akan memulainya dari aplikasi WhatsApp. Nah, ini yang ada di HP saya masih terlalu terang ya, menyilaukan mata meskipun tingkat visibilitasnya sudah disesuaikan. Tapi bagi Anda yang mendaki lebih teduh daripada pengaturan semula, kita bisa merubahnya dengan menekan titik tiga di bagian pojok kanan atas, terus ke setelan, lalu ke tema wallpaper. Nah, di sana kita bisa rubahnya, terus ke tema, di sana ada. Oke, kita pilih dari terang ke sejuk. Nah, ini berubah seketika ya. Oke, kita bisa membukanya dengan mode seperti ini, tidak menyilaukan mata lagi. Kita buka ke suatu pesan. Nah, ini dia. Oke, pesan pun sudah lebih sejuk dari sebelumnya dan tentu saja lebih bersahabat bagi pandangan. Selanjutnya kita ke aplikasi YouTube. Nah, ini dia aplikasi yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat, baik untuk sekedar hiburan, untuk edukasi ya, untuk informasi. Tapi di sini modenya masih terang begini. Ini bisa diubah dengan menu. Nah, itu dia di pojok kanan atas ya, ada foto profil, langsung ke setelan, selanjutnya ke mode umum dan akan mengantarkan ke menu. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia tampilan, kita pilih ke mode yang sejuk. Nah, ini dia sudah berubah dan sekarang menjadi lebih nyaman. Oke, kita buka YouTube-nya. Nah, ini dia tampilannya menjadi lebih elegan. Siap. Baik, aplikasi lainnya yang sering digunakan adalah FB ya, yaitu Facebook. Oke, kita bisa merubahnya dengan tekan garis 3 pojok kanan atas, scroll ke bawah, di sana ada pengaturan modenya. Oke, kita pindahkan ke mode teduh. Nah, ini dia sudah berubah. Nah, tidak mengganggu lagi, jadi lebih adem, lebih sejuk. Ini baik pemirsa, terkadang kita berjam-jam di depan media sosial ya karena kerja atau apa. Nah, dengan cara tadi semoga bisa membantu menjaga kesehatan mata para pemirsa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.